Stopannya ya. Ini ngomong-ngomong dari tadi nyala nggak ya? Wah nggak nyala cuy. Hah? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Kembali lagi Wilujeng Sumping di channelnya Babae Motovlog. Oke, selamat sore menjelang malam, guys. Apa kabar semuanya ya? Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, guys. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan uploadan terbaru dari Babae Motovlog. Oke, edisi sore ini hujan. Aduh, hujan cuy. Kayaknya gagal ini cuy. Gagal ini mau ngerekordnya cuy, hujan. Tapi masih gerimis ya, belum gede hujannya cuy, masih gerimis. Mudah-mudahan aja nggak gede. Ini mobil nyerempet dari tadi cuy. Waduh, oh no. Mantap, gak pakai helm terus abret-abretan li coy, ngeri coy. Kalau udah jatuh nangis coy. Begitulah, plus 62 cuy. Unik ya orang-orangnya cuy. So gimana gitu kalau di jalan tuh ya, jalan serasa milik sendiri gitu cuy. Hujan ini cuy, kayaknya gimana ini hujan cuy. Waduh, lama lagi ini sih stopannya ya. Ini ngomong-ngomong dari tadi, huh? Nyala nggak ya? Wah nggak nyala cuy. Wow, salah dari tadi itu modenya mode foto cuy, bukan video. Oh, no. Dan ini baru nyala. Jadi karena kan semoga dimatiin si lampu LED-nya guys, jadi nggak kelihatan nge-record gitu. Jadi biar kelihatan nggak lagi ngerekam, jadi gua matiin si LED-nya cuy, LED lampunya gitu ya. Waduh, ini ngomong-ngomong semakin gede cuy hujannya cuy. Waduh, kayaknya harus dicopot cuy. Waduh, gila. Hujan siap-siap macet cuy. Siap-siap banjir cuy. Waduh. Gimana ini cuy? Gimana ini? Ya wis lah, bertahan beberapa menit dulu cuy. Ya semoga nggak terlalu gede kesananya hujannya, jadi lumayan lah 5 menit 6 menit juga ngerekordnya cuy. Ini pas pertama gua gagal mau dual cam cuy. Gagal cuy. Jadi mode kamera itu si kamera depannya, kirain gua itu mode rekam itu cuy, jadi harus disetting lagi ya si ininya. Jadi pas nyala itu harus langsung mode record ya, bukan mode kamera cuy. Jadi tiap action cam beda-beda ya settingannya, ada yang langsung ke record, terus langsung ke ini cuy, langsung kamera ya. Waduh, buset.
Waduh. Di sini itu jalannya ngeri-ngeri, cuy. Udah sempit, yang pada bawa itunya ngapret, cuy. Yang pada bawa motornya ngapret di sini tuh ya. Jadi ya ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Tinggal digoreng, cuy. Hai. Buset dah. Gua Edi, cuy. Jalanannya sempit, cuy. Cuma cukup buat satu mobil aja ya. Ngeri makanya kalau kesini. Alhamdulillah kesininya enggak hujan, cuy. Cerah, cuy. Enggak hujan, cerah. Alhamdulillah. Nah, di sini itu harusnya ada pakai lampu traffic light ya. Lampu stopan, jadi biar tidak ini, cuy. Ini 54 55 55 56 57 58 59. Bentar lagi, cuy. Bentar lagi keburu lah ya. Bentar lagi keburu, cuy. Ya, mudah-mudahan saja ya keburu, cuy. Ini masih 54. Tadinya gua mau bikin ini ya. Lo ngeplow ke daerah Gempol Pangaritan, nembusnya nanti di ini masih sama di di Gerebage, cuman waktunya nggak mepet ya, nggak cukup, jadi ya gue putuskan next time aja ya ke kesananya, cuy. Jadi next time gue akan ngeplow ke seputaran situ, cuy. Ya wis lah, lewat pasar aja, cuy. Lewat Metong aja ke sini ke pasar. Ada waktu sekitar 5 menit lagi. Semoga aja keburu ya. Ya, mudah-mudahan aja, cuy. Tapi di sini tuh suka di tarik iuran ya, meskipun ya cuman lewat doang, cuy. Heran gua, cuy. Heran gua, cuy. Entahlah. Tapi sekarang aman. Aman terkendali, cuy. Kemarin gua ditagi di sini, cuy. Kan gua edan, cuy, kalau ditagi ya. Sekarang gini cuma lewat doang ke sini itu ya. Cuman lewat doang ya, soalnya ini jalan pintas, cuy. Jalan alternatif. Jalan alternatif sebenarnya ya. Dikarenakan ke jalan utama itu suka macet, jadi gua putuskan jalannya lewat sini biar dekat juga. Iya, iya, ngeri-ngeri sedap, lur. Waduh. Ish. Tinggi juga akhirnya, guys. Wih. Tinggi juga, guys. Tinggi juga, guys ya, guys. Tinggi sekali. Aduh.
Oke cuy ya, gua cukupkan sama di sini untuk edisi video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.